Hai guys, kembali lagi pada channel Zara Sahira. Hari ini kita akan membuat atau memasak mujair di taucoin. Hai guys, selanjutnya bahan-bahannya ikan mujair, lalu tomat cukup 3 dan cabainya secukupnya dan bawang merahnya secukupnya, jahenya cukup 1 dan bawang putihnya cukup 4 dan bawang merah secukupnya, lalu wortelnya secukupnya, lalu taucoinnya cukup 3 dan karanya cukup 2 dan garamnya cukup 2 sendok teh, lalu roiko rasa ayam cukup 2 dan daun salamnya secukupnya dan lengkuas digeprek secukupnya, lalu sereh dikeprek secukupnya, cukup 3 saja. Oke guys, bumbu-bumbu yang tadi kita potong-potong lalu kita masukkan ke blender. Setelah itu kita blender. Oke guys, selanjutnya kita masukkan tepung gorengan yang tadi bumbu sudah di blender. Selanjutnya kita masukkan garam cukup 2 sendok. Kita masukkan roiko rasa ayam cukup 2. Lalu kita aduk-aduk hingga rata. Kita masukkan daun salam, sereh dan lengkuasnya. Kita tunggu sampai bumbunya matang. Selanjutnya kita masukkan tauco guys. Cukup tiga tauco aja ya. Lalu kita masukkan air. Cukup sedikit aja. Selanjutnya kita masukkan wortel yang tadi sudah diparut. Selanjutnya kita masukkan kara. Wortelnya sudah empuk, kita masukkan kara ya. Lalu kita aduk-aduk hingga rata. Kita tunggu sampai mendidih. Baru kita masukkan ikan mujairnya. Oke guys, sekarang yang tadi sudah mendidih, kita masukkan ikan mujairnya. Oke guys, ikan mujair tauco ini sudah matang. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel Zara Sahira Z besar S besar. Ditunggu ya subscribe-nya.
Di channel kita video-video tentang nanjak, senam, masak-masak, dan jalan-jalan. Tungguin ya selanjutnya video-videonya. Dah.